Ni tempat masuk polis Felda. Kereta pun banyak. Orang Felda ni kaya-kaya tengok. Kereta-kereta mewah. Cari. Okey ke angin belakang? Okey? Ha? Macam kurang. Macam pancit je. Macam goyang-goyang lah. Oh, habis. Pancit ni. Baru nak hujan lagi. Bagus kita depan pergi Shell lah. Ha? Goyang-goyang. Goyang. Takut bocor ah. Takut bocor sebab semalam dah cek angin okey. Macam tak boleh. Kenapa gelong motor? Itulah. Oi, habis angin. Ha, bocor mungkin. Bocor tapi tak tahu di mana bocor. Ni ke? Habis angin ni. Ada order satu pump tapi belum sampai pak. Pump ada pump. Pump tempat tampal semua ada. Masalah sekarang nak cari tempat dia mana? Tak ada. Hai. Ni habis angin lah. Biasa mana boleh picit ni. Ya. Semalam pun dah check okey angin. Tengok tadi begini sudah. Hai? Itulah lain rasa bawa. Ini kot. Ini mana boleh tampal ni? Oi, habis angin. Habis langsung angin. Hai, dua kali dah pergi Felda ni. Habis angin. Soalannya tak tahu di mana dia ni. Bocor. Di mana dia punya bocor?
pancit. Air sudah ada kan di rumah? Ada. Kemarin aku baru bincang, aku tanya dia orang, okey kali ni boleh lagi. Ustaz mencakap boleh dapat 400, 500 lagi kono. Tengok-tengok merekah dah. Memang 7000 lah hayat dah. PR5 Michelin 7000. 7000 aku pakai 6 bulan juga lah. Tahan jugalah. Pancit tayar di Felda. Ini kali kedua saya pergi Felda. Bukan kali kedua pergi Felda, kali kedua ke Felda dan pancit. Tu hari masa balik, hari ni masa pergi. Alhamdulillah ngam dekat dia punya pekan, berhenti dekat Petronas dia tadi, pam, kemudian berusaha pergi ke ke kedai motor. Memang tayar ni dah habis lah. Dia dah habis dia punya hayatnya. Memang saya dapat PRI Michelin ni, saya dapat 7000 kilometer selama 6 ke 7 bulan saya pakai. Tayar tu bunga tengah dah habis, tapi bunga dia ada lagi sebelah-belah tepi ya. Dia merekah di tengah. Bila merekah dia pecah. Tadi try apa? Try tampal, ada juga bahagian atas dia yang keluar angin. Jadi masuk cecair tu, harap cecair tu boleh tampal semualah angin dalam. Eh, geli lah. Terasa tayar ni geli. Memang tak secure. Tak berani nak bawa laju. Tadi dah tampal dengan cecair tu, harap cecair tu dia tampal semua kawasan lubang lah. Memang tak berani nak bawa laju. Harap, Allahu Akbar, haraplah cecair tu dia tutup semua lubang-lubang tu. Ke semua kos di kedai tu tadi, tampal RM5, tampal cocok dalam cacing, kemudian masukkan cecair sebotol RM15, jadi kesemuanya RM20. Okey jugalah. Masalahnya kita nak dia apa, angin tak keluar. Sekarang belum sampai destinasi lagi ni. Itu satu hal, destinasi nak balik lagi kang. Allah, balik punya jauh. Haraplah tak ada masalah dengan tayar ni, dapat balik. Tayar spare memang ada dekat rumah, memang beli untuk stok. Memang balik kena ni lah, memang kena pakai tayar baru lah. Tak pakai lah tayar ni dah. Baru semalam cerita dengan kawan, tengok bincang-bincang, tengok dia punya apa, saya punya tayar dah licin tu berapa banyak boleh. Kalau ikut pendapat kawan, 300-400 mileage lagi boleh jalan ni. Masalahnya dia punya licin tengah tu, dia merekah di tengah. Bila merekah dia ada apa, merekah panjang, keluar angin. Tampal kawasan tu atas pun nak keluar angin. Maknanya memang kawasan merekah tu potensi untuk dia keluar angin banyak tu memang tinggi lah. Tadi dah beli satu botol untuk spare. Cuma nak cari pembuka cacing tu, tak tahu macam mana nak cari. Sebab kalau emergency tengah jalan, nak masukkan cecair tu kena buang angin semua baru boleh masukkan. Bila nak keluarkan angin semua, kena buka cacing dia. Cantiknya jalan, kita tak boleh layan. Takutlah tayar ni jadi apa-apa, pecah. Allah. Tak, balis-balis lah kata orang siapa. Balis-balis tu maksudnya minta-minta lah, jangan kena. Mudah-mudahan tak kena, mudah-mudahan tidak. Balis-balis lah, balis-balis lah, jangan lah kena. Macam tu lah. Memang tayar lah, kalau motor dua roda, tayar lah benda yang paling penting. Pengalaman. Alhamdulillah. Kalau saya pergi Tawau tadi sendiri, layan-layan corner sendiri, memang bahaya betul lah. Ngam pergi dengan kawan-kawan dalam perjalanan tadi, memang saya memang tak sedap hati nak layan lap. Tak sedap hati nak buat laju. Jadi saya follow je kawan belakang tu, yang lain semua layan lap. Alhamdulillah, memang Allah nak takdir kan, tayar saya memang tak elok. Tayar merekah keluar angin. Ngam-ngam sampai dekat pekan Sabah 16 tadi tu, dekat Petronas. Hampir dah angin habis, goyang-goyang-goyang, bawa goyang habis. Sempat isi angin di Petronas.
Kemudian bawa ke kedai motor tak jauh lah daripada Petronas tu. Alhamdulillah, rezeki ya. Nampak macam steady juga angin di belakang ni, tapi tak berani awak laju lah sebab dia merekah. Bukannya lubang bocor. Kalau lubang bocor tampal, memang kawasan tu sajalah dia kemungkinan angin tu habis. Tapi kalau merekah ni, banyak kawasan ada kemungkinan akan merekah. Itulah cakap, palis-palis ya dia pecah. Takutlah. Memang balik ni memang slow and steady habis lah. Tak apalah, kasih can kawan-kawan layan. Hari ni kita bukan lagi had laju kebangsaan, had laju kampung-kampung bosku. Inilah dia Felda sahabat 16. Tengok kiri kanan, sawit hasil emas kepada Felda sahabat. Saujana mata memandang. Wow, terbang. Ambil kau. Tak ada tahan dia apa pun bonggol. Baiklah. Aduh. Ni bonggol. Dahsyat. Tak ada tanda apa bonggol. Bonggol invisible. Faham sendiri sudah bosku. Balai Polis Felda, Petronas Felda. Si minyak ke bosku? Jumpa kawan. Oh, cari tempat minum lagi. Haraplah dapat balik. Aduh. Sampai aku tutup usia. Ibu pejabat polis bantuan Felda Sabah. Inilah dia Felda sahabat 16. Dia orang tahu ke tempat ni? Ay, angin. Cek angin dulu. Gelap hujan ni. Suara ni memang di situ. Okay. Action. Hey, paklah. Alah. Carbon. Tidak, exhaust carbon. Tahun berapa? 2018. Oh, 2018. Untungnya kadang-kadang kalau ada timing dia tu kan. Kan? Macam si Azhar juga punya motor tu 28. Ah, 28K. Baru lagi. Ya. Tapi itu yang sebelum yang ni ya. 2014, 2015. Itu 28, ini 30. 2018. Double untung. Mileage belum sampai 1K. Mileage 700. Ini sudah untung, mau untung lagi. Lepas tu bayar dengan dengan owner dah berapa? 10K. Mah gila. Bayar je 10K dapat. Aku masuk ni jugalah, masuk list jugalah kalau ada yang begini. Yang begini masuk list juga. Itulah yang aku cari kan aku. Nombor 2 lah, nombor 2 aku. Biarlah. Baru nampak live bah. Kita biasa nampak apa saja. 10K. Hai. Ambuk pun kata. Tapi cantik. Tapi cantik memang cantik. Mek. Lagi dah
turun aja. Kau betul dekat ni, kau pegang ombak lah tembok. Ombak lah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.